Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, ini sudah 3 hari kita punya presiden dan wakil presiden, jangan lupa ya, yang baru, dan mungkin masih banyak yang belum bisa menerima kenyataan barangkali ya. Saya sendiri melihat dilantik itu gimana ya, agak nelongso ya. Pemilu menghabiskan ratusan triliun begitu ya. Kok hasilnya wapres kayak gitu? Nah, ini pasti mewakili perasaan banyak orang yang ramai dibahas di media sosial. Tapi banyak pula perkembangan ya, meskipun baru 3 hari, berbagai dinamika dalam politik terjadi ya. Kita akan membahasnya saat ini karena mulai dari kabinet-kabinet yang baru sampai IKN yang ini gimana nasibnya IKN, dan banyak lagi ya sepak terjang wapres yang baru ini juga akan kita bahas semuanya bersama narasumber yang sudah hadir. Ini ada Bang Marwan Batubara. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Narko pastinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Om Lim. Assalamualaikum Om Lim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari siapa dulu nih? Mungkin Bang Marwan dulu nih Bang. Oke, siap. Ya, ini sudah 3 hari kalau Bang Marwan melihat bagaimana nih Bang. Sebelumnya memang masih banyak yang berharap ya dari Prabowo ini akan menjadi penyelamat lah begitu ya, untuk kemudian memperjuangkan keadilan ya, mengadili Jokowi dan wapresnya gitu, apa Gibran ya. Nah, namun tampaknya ketika hasil kabinet ini pupus sudah harapannya. Meskipun masih banyak juga yang berharap, masih saja yang berharap. Mudah-mudahan ini adalah taktik dari Prabowo sampai dilantik saja. Setelah 100 hari akan muncul kabinet aslinya begitu, sehingga orang-orang Jokowi tidak ada lagi. Karena kan publik banyak yang kecewa, ini jangan lagi yang lainnya. Luhut saja sudah dapat 2 jabatan ini. Nah, ini kalau Bang Marwan lihat bagaimana? Ya, makasih Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau mau pakai satu kata itu kita bilang kehidupan akan suram. Ya, Indonesia ke depan itu suram kalau ini terus berjalan sesuai dengan yang sudah dibacakan. Mengusung malam keberlanjutan ini ya, benar-benar ya, berlanjut ini kayaknya. Tanggal 20 malam ya, 20 Oktober itu kan sudah menyebutkan susunan kabinet, lalu 21 itu melantik menteri, ada 48, wamen itu ada 56. Jadi sudah kabinet 100 menteri itu sudah bisa kita sematkan ini kepada kabinetnya Prabowo yang disebut merah putih. Merah putih itu untuk siapa? Ya, saya lihat ini justru untuk minimal ada 3 hal. Merah putih untuk kelangsungan dinasti Jokowi, merah putih untuk oligarki, dan merah putih untuk Cina. Dan balas budi. Ya, artinya ya bukan merah putih sebetulnya. Ini sangat suram tadi saya sebut. Kenapa? Karena memang kita sejak 13 Oktober memperhatikan bagaimana Jokowi memanggil Prabowo ke Solo untuk memaksakan orang-orang yang akan duduk di kabinet itu seperti siapa saja gitu misalnya. Nah, ini sambil ngancam gitu. Artinya politik sprindik itu memang beneran berjalan, karena target Jokowi untuk 3 periode itu gagal, dan itu akan dilanjutkan melalui kabinet yang ditetapkan oleh Prabowo, tapi orang-orangnya itu adalah orang-orang Jokowi. Mungkin ada orang Gerindra, ada mungkin dari partai-partai lain, tapi partai-partai seperti Golkar, PAN misalnya, atau Gerindra sendiri, itu ya partai-partai yang memang kabinet Prabowo rasa Jokowi. Ya, kabinet merah putih untuk kepentingan, tadi saya sebut, ada kepentingan 3 periode Jokowi, ada kepentingan oligarki di sana, ada kepentingan Cina. Minimal itu. Karena itu, kita kalaupun mau optimis, seperti Mbak Rahma sebut di awal tadi, bahwa ini mungkin strategi setelah 3 bulan, 6 bulan itu akan berubah, ya kita lihat saja
memang kita tidak boleh pesimis, harus optimis. Tapi sekuat apa Prabowo menghadapi cengkraman Jokowi ini? Kalau kita lihat, di satu sisi orang-orang yang duduk di kementerian dan lembaga yang strategis itu adalah orang-orang Jokowi. Di sisi lain, orang-orang yang ada di Gerindra dan pendukungnya mungkin ada beberapa partai, itu kapasitas dan kualifikasinya itu ya ala kadarnya. Jadi bagaimana bisa menghadapi orang-orang yang sudah memang punya pengalaman panjang dengan Jokowi, ya, bisa dijinakkan atau dikendalikan oleh Prabowo dan orang-orang yang ada di Gerindra misalnya. Yang orang-orangnya itu mungkin bisa kita bilang tidak sekaliber yang ada di bawah kendali Jokowi tadi. Nah, karena itu, meskipun tadi saya bilang kita harus optimis, tapi saya lebih berat kepada bahwa ini yang namanya dinasti Jokowi, ya, kita sebut dulu 3 periode, tapi belakangan muncul istilah dinasti Jokowi, ini lebih punya prospek untuk terjadi, ya, dibanding bahwa akan ada perbaikan. Nah, karena itu, saya kira kita harus membentuk terus opini masyarakat, bukan opini yang digiring untuk sesuatu yang kita ada-adakan, tapi lihatlah fakta di lapangan bahwa masyarakat harus sadar. Karena itu mari kita lawan ini kejahatan dinasti Jokowi ini, dinasti yang ingin terus mencengkeram Indonesia. Salah satunya nanti IKN akan berlanjut dan itu sudah tanggal 21 Oktober ya, sehari setelah dilantik itu Wamen PUPR itu sudah menyatakan bahwa Prabowo akan melanjutkan. Itu ada Wamennya, saya lupa namanya ini perempuan ya. Itu sudah. Tapi di pidatonya Prabowo nggak nyinggung sama sekali soalnya. Tapi kan waktu serah terima tanggal 21 di Kementerian PUPR itu sudah dinyatakan oleh Prabowo sendiri misalnya. Begitu juga di kita lihat tentang PIK ya, begitu banyaknya menteri-menteri yang pro konglomerat Aguan terutama itu yang duduk di kabinet, dan salah satu yang berperan itu adalah Golkar. Golkar melalui Permenko nomor 6 2024 yang menetapkan PIK sebagai PSN itu ada di Golkar. Lalu di Golkar itu ada sekitar 7 atau lebih saya kira, kan katanya barter dengan posisi ketua MPR yang akhirnya diserahkan ke Gerindra sehingga dapat jatah menteri. Tapi yang lebih penting adalah ini adalah orang-orang Jokowi yang coba-coba melawan itu, seperti Erlangga tidak menjalankan agenda kepentingan Jokowi, itu kan diganti jadi Bahlil misalnya. Begitu kuatnya Jokowi itu mencengkram Golkar dan mencengkram yang lain-lain termasuk mencengkram Prabowo, saya sebutkan tadi. Jadi bagaimana kita berharap kepada Prabowo? Ya saya kira kita mungkin ya rakyat biasa ini, rakyat yang sudah menderita cukup lama dan akan punya prospek penderitaannya akan berlanjut, ya. Maka mari kita sama-sama bangun untuk bagaimana supaya Prabowo ini sadar gitu. Ya, sadar, dan kita akan berada di belakang Prabowo, ya kita kan bisanya cuma begini. Ya. Sadar dan mari dukung, dan sebaliknya Prabowo juga ya tunjukkan niat baik. Jangan justru tunduk begitu saja. Okelah, dipanggil ke Solo tanggal 13 Oktober, terpaksa terima. Lalu ada susunan kabinet yang seperti itu, dan saya yakin itu adalah memang kepentingan Jokowi untuk dijalankan. Salah satu misalnya kita lihat tentang adanya penasehat khusus dan utusan khusus yang dibentuk 2 hari sebelum lengser tanggal 18 Oktober yang setingkat menteri. Atau bagaimana Luhut yang harusnya ditangkap nih, ditangkap karena perannya dalam dugaan kasus-kasus korupsi, ya, kasus korupsi COVID misalnya, atau ada tambang di Papua waktu dia jadi PLT Menteri SDM, itu bisa menyerahkan izin kepada perusahaan dari Australia
untuk nanti dia dapat saham di situ. Dan itu digugat oleh teman-teman LSM, namanya salah satunya itu adalah Haris Azhar, kemudian saya lupa dari LBHI, tapi yang jelas Haris Azhar ini dulu itu konsisten, dan saya juga menulis tentang itu, bagaimana Luhut terlibat sebetulnya memberikan izin yang harusnya diserahkan kepada BUMN. Yang Haris Azhar kan belakangan berubah menjadi pengacara Aguan. Tapi saat itu dia benar. Dan ini orang bermasalah, kok malah dikasih jabatan? Sebenarnya bukan Luhut saja, banyak jadi, bermasalah sebenarnya. Banyak bermasalah, Bahlil misalnya masalah nikel, ya. Kemudian Erlangga Hartarto soal kartu prakerja, kemudian minyak goreng. Minyak goreng itu sebetulnya sudah siap untuk naik, makanya dia akhirnya kan menyerahkan jabatan ketua Golkar itu kepada Bahlil. Kenapa? Sudah ada sprindik. Jadi istilah sandra itu kan ada politik sprindik namanya. Jadi orang-orang yang coba-coba ini berbeda pendapat dengan Jokowi, akan ada surat-surat perintah penyidikan. Baik. Untuk orang itu nanti akhirnya tidak berdaya, ya sudah, daripada diproses jadi tersangka. Baik, tapi ini Pak Narko, sebenarnya sprindik ini kan sudah berlalu ya, karena kan Jokowinya udah nggak berkuasa lagi. Seharusnya yang menyandra seharusnya, ini bukan Jokowi lagi, Prabowo harusnya ya. Tapi dia kan sudah menyiapkan orang-orang, bahkan ya seratusan perwira tinggi di TNI itu dimutasi menjelang dia lengser ini gitu, sebulan terakhir. Polisi yang namanya Sigit ini juga diduga terlibat dalam kasus korupsi tambang nikel misalnya. Ya, jadi sebetulnya orang-orang yang berkuasa di level kedua setelah presiden, yaitu kementerian itu, ya masih orang-orang Prabowo. Bagaimana kita berharap ada sesuatu yang jadi sebenarnya sama berubah aja ini ya Pak Narko ya, judulnya. Ya, kira-kira. Nah, ini kalau dilihat Pak banyak yang masih berharap sebenarnya Pak Prabowo akan, ya kan kita harus optimis katanya Pak Marwan ini. Ya, mudah-mudahan ini pertama-tamanya saja, biar tenang saja. Nanti ada fight back lah dari Prabowo. Begitu, Pak Narko. Percaya seperti itu. Terima kasih, Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sebenarnya apa yang mesti sampaikan juga tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Marwan Batubara. Pada saat pengambilan sumpah Presiden dalam pidato pertamanya, Prabowo sudah sangat memberikan janji yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Kita lihat dia anti korupsi, dia katakan sekarang korupsi merajalela di semua tingkatan. Dia bilang banyak pengusaha yang tidak nasionalis karena ikut terlibat korupsi. Kemudian dia ada mengatakan, saya ingat juga, jangan timbulkan rasa takut pada rakyat. Berarti kita nggak boleh takut sekarang dia ngomong. Ada yang ngomong itu masa rekamannya. Kemudian itu kita catat itu. Itu kita catat. Kemudian dia bilang jangan sampai ada rakyat miskin. Kemudian dan lain sekali, banyak sekali, nggak bisa mungkin saya sebutkan. Jadi janji pidato Prabowo itu luar biasa. Tapi buat orang yang baru dengar, buat saya yang sudah kenal Prabowo sejak dulu, Prabowo itu memang jago ngomong. Tapi implementasinya itu nggak tahu berapa persen. Saya tahu. Tapi pikir saya nggak apa-apa lah, mungkin dia udah tua, ya udah tua. Biasanya dia udah inget sebentar akan tinggalkan dunia ini, dia harus berkata jujur gitu. Ya, itu tanggung jawab dia, tanggung jawab orang beragama seperti itu. Pikir saya bagus. Walaupun sebetulnya saya dengan Prabowo ini beda pendapat jauh banget lah gitu. Kenapa? Karena dia pilih wakil orang yang gak bermutu. Itu dari dulu saya bilang, ini kan tahu kalau wakil itu akan menggantikan, membantu dia untuk menyelesaikan tugas sebagai presiden yang begitu berat. Milih orang yang
tak berpendidikan, tak berilmu, tak bermoral, tapi kan beradab. Ini kalau memilih itu kan nggak jadi nanti. Ya kita kan situasinya memang. Kita kan harus berpikir yang benar. Kita harus berpikir yang benar, cari bantuan yang bermutu lah gitu. Ya, jadi tapi itu kita setback dulu. Kenapa saya bilang saya suka, saya udah pesimis gitu. Mudah-mudahan saya salah. Karena Pak Batubara bilang tadi kan, Pak Maren bilang kita harus optimis gitu. Kita bilang itu harus optimis. Ya mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan. Syukur alhamdulillah malah saya kalau saya salah. Berarti bangsa ini selamat gitu. Tapi kalau yang saya pesimis, hopeless gitu. Mau kemana bangsa ini? Nah, tapi begitu tanggal 20 malam diumumkan kabinet 20 malam, saya terus aduh, omong kosong saja itu kira-kira perkiraan saya. Ya dugaan saya. Ya, itu kan boleh kan saya juga. Omong kosong saya itu pidato Prabowo yang begitu bagus, begitu berapi-api dengan melihat susunan kabinet. 41 menteri, 7 menko, wamen tadi ada 50-an dan jumlahnya mungkin 100 gitu Pak. 56. 48 menteri, 56 wamen. Terus menterinya 16 ya? Iya, 16 ya. Bekas menterinya ya? Jokowi. Jadi 17 ditambah Budi Ari. Jadi terus pikir saya kok apa bisa dia wujudkan apa yang disampaikan itu? Sama dia, sama saja dia mau membersihkan halaman tapi sapunya kotor, kotor banget. Jadi saya pesimis. Mudah-mudahan saya pesimis. Contohnya yang saya bilang saya pesimis. Dia bilang mau berantas korupsi, pernah dia ngeluarin pernyataan. Saya akan habisin korupsi. Kalaupun mereka lari benua Antartika sana, kita akan kirim tim khusus untuk ngerjainnya gitu. Menterinya ini banyak yang koruptor. Ya Abdullah yang mau bilang 90% menteri ini terindikasi korupsi. Tapi yang paling gampang yang disebut Pak Marwan tadi lah, namanya Bahlil, namanya Luhut, namanya Erlangga, namanya Julhas. Apa mungkin? Terus Prabowo mau mewasmi korupsi, di lingkaran dekatnya saja banyak koruptor. Dan lain-lain ya, dan lain-lain itu ada yang memang belum ada seprindiknya, tapi sudah nggak rahasia lagi. Menporanya aja sudah di... Ya Menpora sudah. Sudah ngembalikin duit. Sudah ngembalikin duit. Itu belum dipanggil, tapi dengan mengembalikan duit itu kan berarti itu sudah terindikasi kuat gitu. Jadi saya ngelihatnya di situ. Jadi banyak isi pidato sambutan Prabowo sebagai presiden itu kok rasanya bertolak belakang dengan langkah-langkah yang dia sudah lakukan dalam membentuk atau menyusun kabinet. Kabinetnya banyak yang tidak bersih, banyak yang sangat kotor. Apa mungkin dia lakukan itu? Gak nyambung. Kalau gak nyambung, itulah yang menimbulkan pesimis. Mudah-mudahan saya salah, saya bilang. Mungkin abis ini dia gantung itu yang korupsi koruptor itu, alhamdulillah. Dan saya yakin kalau Presiden Prabowo ini berani melakukan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan apa yang diomongkan dan harus terpaksa dia menangkap atau membersihkan orang sekitar dia akan dapat dukungan dari kita-kita yang di rakyat, yakin saya, berani gak? Ya. Nah itu dari sisi dari sisi masalah korupsi dan banyak sekali. Yang kedua, saya itu bingung kita ngeliat Amerika aja menteri cuma belasan, China 20, kita 41. 48. Tambah 7 Menko. Menko. Muamin segala. Di luar tuh saya ingat Amerika itu cuma punya wakil menteri itu kalau enggak salah Menhan sama Menlu. Yang lain enggak punya wakil. Di kita wakil. Nah, dari sini kelihatan bahwa Prabowo itu sebenarnya tersandra utang budi. Dia mementingkan orang-orang yang membantu dia akomodir, dia beri, ini kan sama dengan memberi kesejahteraan kepada pendukungnya. Tapi dia nggak pernah pikir untuk memberi kesejahteraan kepada rakyatnya.
Yang pasti makan anggaran ya yang harus itu pasti makan anggaran gitu kan. Si Menhan yang pertama apa? Si Natalius Pigai. Saya masa cuma dikasih anggaran 16 miliar, saya minta 2 triliun katanya. Dan saya dengar juga kemarin saya baca ada kementerian-kementerian yang belum dianggarkan. Saya nggak tahu ada menteri nggak ada anggarannya nanti naik sepeda mungkin ya. Atau beli bensin sendiri ke rumah gitu kan. Itu yang saya lihat. Jadi dua hal tadi yang saya bilang banyak yang kontradiktif isi pidatonya dengan susunan kabinet yang dibuat. Karena kabinet ini kabinetnya sebetulnya hama untuk ngerjakan apa yang diinginkan. Yang kedua kok kabinet di itu ada yang bilang super gemoy gitu. Obesitas gitu kan. Nah, yeah. Dan di situ. Jadi tapi lepas dari kabinet ya Pak Narto. Orang itu masih tetap berharap sebenarnya wapresnya ini Prabowo bisa melakukan sesuatu begitu ya untuk kemudian wapres yang secara ilegal kan di Twitter bilang Gibran wapres ilegal. Wapres ilegal ini disingkirkan begitu ya. Ini harapan publik. Terpenuhi tidak itu? Apa berani enggak itu? Enggak, itu juga salah satu ukuran buat Prabowo berani nggak? Ini nggak bermutu, nggak bisa apa-apa. Mohon maaf ya, bukan saya hebat itu tidak. Itu. Kita kan lihat saja kemarin dia sudah jadi wakil presiden ada satu pertemuan dengan dia kelompok masa asal lupa lah saya. Terus ditanya oleh wartawan. Apa Pak kiatnya untuk menyelesaikan ini? Ada masih di medsos itu. Langsung dia ambil mic, dia kasih Pak Wamen dijawab. Pertanyaan wartawan kepada dia, Pak apa kiatnya untuk melaksanakan program? Tapi bilang, Pak Wamen jawab. Kita dari situ kan kita bisa lihat ini orang ini buat apa bagi buat bangsa Indonesia ini? Buat apa tuh? Hanya buat beban doang gitu. Buat memperpanjang dinasti Jokowi itu lebih pas. Terus kaitannya dengan buku Bapak. Saya banyak baca di medsos dan kemarin juga sudah bersuara di medsos baik di tertulis maupun dalam bentuk narasi yang katakan bahwa setelah 13 Oktober itu bukan pertemuan 13 Oktober di Sulu itu ada salah satu tuh kewajiban katanya. Tapi udah tertulis ini yang harus dikerjakan oleh Prabowo dari Jokowi yang mengatakan Bapak tidak boleh diganggu gugat. Ya Gibran lah, nggak usah diganggu. Di samping itu sampai di tulisan-tulisan itu ada tulisan panca wajib yang harus dikerjakan Prabowo yang diterima dari Jokowi dalam 13 Oktober itu. Di antaranya tadi dia harus mengamankan Bapak, harus mengamankan keluarganya Jokowi, tidak boleh berkoalisi dengan PDIP dan lain sebagainya. Itu udah disebar di medsos. Ada PR-PR yang dikasih. Ada PR-PR gitu. Dari situ yang bisa bilang Prabowo ini cuma jadi bonekanya Jokowi. Mudah-mudahan saya salah. Tapi dan kan, kalau Pak Prabowo berani ngelawan itu, rakyat mendukung Pak. Nggak usah takut. Jadi kalau kan ada orang mengucapkan terima kasih kepada kepemimpinan Jokowi, itu hanya orang bayaran. Saya dengar kemarin mahasiswa masyarakat itu jalan katanya dari perbatasan Jogja ke Solo menolak Jokowi. Tapi hanya ada berita itu di medsos. Di media mainstream, sambutan masyarakat. Ucapan terima kasih dengan Jokowi. Tapi dilantik aja disorakin kok, itu sudah jelas. Perwakilannya aja udah menyorakin, apalagi perwakilan rakyatnya aja udah nyorakin. Yang menyorakin itu orang-orang berpendidikan loh. Dan perwakilan rakyat itu. Yang perwakilan rakyat itu. Itu saya bisa. Tapi masih banyak yang percaya. Nah, buat saya, karena sekarang ini era kepemimpinan Prabowo, kita berharap Prabowo bisa memperbaiki kondisi bangsa ini yang ditinggalkan Jokowi dalam keadaan hancur lebur. Ya, dalam ini keadaan hancur lebur. Dan Prabowo harus melepaskan cengkraman. Karena sulit saya katakan bahwa 16 menteri tinggalan Jokowi ini akan menjalankan program yang disebutkan dalam pidato Prabowo itu.
pasti dia akan menjalankan kira-kira dugaan menjalankan mantan majikan lamanya Jokowi. Ini. Jadi kan itu menimbulkan pesimisme kita bahwa ke depan akan lagi lebih bagus. Itu mudah-mudahan saya perkiraan kita, perkiraan saya itu salah mudah-mudahan. Mudah-mudahan salah Pak Darko. Karena begini, saya ke Om Lim ya. Karena begini, bagaimana bisa Prabowo ini takut sama Jokowi? Jokowi ini udah bukan siapa-siapa sekarang. Bukan siapa-siapa, yang presiden itu dia gitu kan, Prabowo. Powernya jauh lebih berkuasa Prabowo, harusnya Jokowi yang takut sama Prabowo kan gitu Om Lim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba berbicara masalah fakta. Jadi apa yang dikhawatirkan Pak Narko semoga salah. Pak Narko sudah betul melihat dari fakta yang ada. Jadi Indonesia ini saat ini diperkosa dengan kasar gitu ya, oleh penjajah-penjajah rezim kemarin itu. Jadi perintah 13 Oktober itu kan sudah menyebar kemana-mana. Dan itu fakta bahwa sebelumnya dilihat bagaimana Prabowo menjalin dengan Megawati di terakhir-terakhir itu. Kalau dikatakan bahwa perintah 13 Oktober itu salah satunya meminta supaya PDI disingkirkan, faktanya tidak dapat menteri. Tidak bertemu. Iya. Tidak jadi bertemu. Jadi yang kedua, andai kata 17 menteri itu nyatanya kemudian dilakukan oleh Prabowo, itu kan berarti itu kan menghardik gitu ya. Menghardik, dan bagaimana andai kata 16 menteri ini ya semoga menjadi berubah ya, yang jelas dipaksakan oleh Jokowi ini, bagaimana kalau dia menjadi oposisi di dalam kabinet, kan berbahaya tuh, lebih berkuasa dari presiden itu. Ditambah lagi Luhut yang dikhawatirkan orang Indonesia ini memegang dan yang konon membawahi 15 menteri. Jadi kekhawatiran Pak Narko itu tidak salah. Ini yang harus harus rakyat ini harus membelalakkan mata. Jangan bermain halusinasi seolah-olah wah nanti Prabowo akan begini. Tidak. Pak Prabowo tidak menunjukkan kecuali dengan pidato kenegaraan yang mungkin sudah disiapkan yang tidak match dengan fakta yang diambil keputusan terhadap menteri-menteri itu. Dan konon kemudian salah satunya ada banyak, saya bocoran lagi lebih banyak, tapi saya mempercayai tiga ini satunya, yaitu arah program ekonomi itu akan dikendalikan dan harus dipaksakan harus mau. Ya bisa saja dengan pemahaman yang terbatas, belum konsultasi kepada masyarakat, bahwa ekonomi itu memang sekarang ini dipegang oleh taipan-taipan, dipegang oleh oligarki yang itu diakui oleh Boy Tohir waktu itu bahwa kekayaan Indonesia ini dipegang oleh 70% oleh Taiwan itu. Sehingga Pak Prabowo mungkin belum punya bayangan, ini kalau saya nggak ngikut, saya mau menjalankan roda pemerintahan dari mana? Tadi barusan kita baca, besok katanya ada pelantikan atau arahan apa di Magelang, tidak di hotel. Iya kan? Ini kan nampak akan dikendalikan. Dan terlihat pada saat pelantikan kemarin, setelah itu langsung Gibran sudah punya program kerja dengan Perdana Menteri Korea ya. Kemudian ada dari Cina. Wapres China. Nah ini artinya apa, kita percaya bahwa program ini sudah dipersiapkan Gibran sejak sebelumnya? Kan tidak percaya kita. Orang baru dilantik satu hari. Kan berarti sudah dipersiapkan semua. Jadi apa yang dikhawatirkan Pak Narko itu harus menjadi kenyataan bangsa Indonesia. Bagaimana mengajak bicara pada Prabowo, apakah mau melawan terhadap sandera-sandera itu? Karena konon katanya sudah diatur waktu Pak Prabowo itu tanggal 9 atau 10 November itu sudah melawat ke Cina. Apa maksudnya? Apakah memberikan laporan? Dan bahkan sudah direncanakan apa yang dibicarakan, nampaknya menyandera agar supaya Prabowo tetap melanjutkan IKN. Lah, IKN ini kan urusan dalam negeri. Apa urusan dengan Cina kalau secara formalnya gitu. Artinya seolah-olah Prabowo ini akan bertanggung jawab ya
dan atau Jokowi ini seolah melaporkan sudah bukan tanggung jawabku loh ya, sekarang Prabowo. Mungkin kayak gitu. Lempar ya, makanya nggak mau tanda tangan kepres ya. Katanya Zainal kan juga nggak sembarangan sudah mengeluarkan uang itu, nanti bagaimana pertanggungjawabannya? Mungkin Jokowi mungkin mau melemparkan ini kepada Prabowo. Jadi beban IKN sekarang ada di Prabowo ya, ketiban pulungnya. Dan yang kedua katanya ada masalah, menyinggung juga masalah food estate di Irian. Lo food estate ini siapa pengerjanya? Jangan-jangan ini sebuah proyek yang dikendalikan gitu ya. Kemudian rakyat hanya seolah-olah akan nanti mendapat hasil dari apa itu ketahanan pangan itu, tapi tidak mempunyai kekuasaan untuk misalnya kalau zaman Pak Harto transmigrasi apa itu petani juga kemampuan untuk melakukan program itu ya. Seperti waktu yang lalu kita tahu bahwa si Luhut akan menghadirkan 1 juta petani dari Cina untuk mengelola apa food estate di Kalimantan misalnya. Ini semua bukan indikasi, ini sudah fakta, kita ini betul-betul dijajah. Maka karenanya kita harus berpikir secara keras bagaimana untuk menggagalkan ini, dan kita dorong Pak Prabowo jangan takut diancam-ancam, dibongkar-bongkar, katakanlah mungkin fitnah-fitnah itu, rakyat akan membela. Kita membolehkan saat ini Pak Prabowo untuk jadi Robin Hood-nya. Untuk pokoknya menggunakan sebaik-baiknya. Bukan membolehkan, mengharapkan harus jadi Robin Hood. Kalau nggak mau hancur kita mau. Ya, saya kira sementara itu nanti saya. Jadi mungkin ini apa namanya, Jokowi memang sudah lengser ya begitu, sudah tidak berkuasa. Tapi kaki tangannya ini masih bisa melakukan attack ya terhadap penguasa sekarang. Mungkin itu yang masih menjadi pertimbangan Prabowo ya. Karena kan kaki tangannya yang juga sudah tersandar ya, yang juga kan prinsipnya Jokowi itu bareng-bareng melakukannya. Jadi jadi mereka sama-sama ingin menyelamatkan, bukan menyelamatkan Jokowi saja, menyelamatkan dirinya sendiri, karena kalau Jokowi jatuh, dia juga jatuh kan gitu. Nah ini orang-orang itu masih banyak dan masih punya banyak kuasa dan masih punya amunisi ya untuk ya bongkar-bongkar lah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang menjadi, karena saya heran bagaimana presiden kok bisa masih takut sama, masih ragu menyerang sama yang udah bukan presiden, bukan siapa-siapa gitu loh. Mungkin itu yang masih dipunyai oleh Jokowi. Ya jadi saya kira tadi kalau Pak Narko bilang 16 menteri, itu kan yang jadi menteri waktu Jokowi jadi presiden. Tapi dalam kabinet yang sekarang ini, saya kira power atau cengkraman Jokowi itu bukan cuma dari 16 menteri itu, tapi yang dari Golkar, karena Golkar itu di bawah kendali Jokowi, tambahannya berapa? Dari PAN ada berapa? Dan dari koalisi yang dibangun waktu Pilpres itu berapa? Sehingga lebih dari 50% sebetulnya. Yang masing-masing punya kepentingan juga untuk menyelamatkan dan Jokowi juga, karena berpengaruh pada dirinya. Karena kan memang gitu. Gengnya itu ya geng pimpinan Jokowi gitu. Terlepas bahwa mungkin ada mastermind, ada Cina di belakangnya. Jadi yang bisa sebetulnya menjadi menteri-menteri atau yang kita anggap sebagai independen atau orang-orang dari Prabowo itu tidak sebanyak yang di bawah kendali Jokowi. Itu faktanya gitu. Jangan salah kita. Jangan cuma bilang oh di 16. Enggak. Bisa saja dari 46 menteri itu yang memang orang Jokowinya itu bisa sampai 40 orang. Wamen-wamennya itu juga orang separuh. Lebih dari separuh. Lebih dari 50%. Kayak Raffi Ahmad itu kan gengnya. Ya betul. Jadi jangan terkecoh. Ayo cuma 6. Bukan. Jokowi itu masih sangat kuat mencengkram. 16 itu aja udah sangat kuat. Apalagi tambah yang saya lain. Bilang tadi, yang strategis, Menteri Dalam Negeri misalnya, Menteri Menko Perekonomian, itu kan strategis. Terus Menteri Keuangan juga masih ini. Betul, jadi karena itu Bahlil misalnya, SDM, itu kan sangat strategis. Bahlil ini siapa? Kok bisa orang senior di Golkar seperti Erlangga, dan begitu banyak sesepuh di Golkar itu yang tunduk, akhirnya mau menyerahkan posisi ketua Golkar itu kepada Bahlil. Kalau bukan karena begitu powerfulnya yang namanya Jokowi. Jadi Dodo. Kesimpulannya ini Pak Narko, presiden yang tersandra dong? Iya, kira-kira ya. Begitu. Dugaan ya, dugaan dan indikasinya kuat sekali. Indikasinya kuat sekali. Karena kita berharap Prabowo jangan mau tersandra, rakyat di belakangnya. Ya, jadi sandranya itu, kalau bicara yang tanggal 13,
Oktober yang dipanggil ke Solo, itu kan disebutkan salah satunya ekonomi akan diganggu. Karena apa? Karena katanya yang pegang ekonomi ini banyak konglomerat yang dibawa kendali Jokowi. Kalau tidak nurut, ini bisa dibuat chaos sehingga nanti Prabowo itu bisa dimakzulkan. Itu yang kita dengar. Tapi ada juga yang saya dapat sumber dari sumber lain, itu penyanderaan itu bicara soal kelakuan asusila. Kalau sampai macam-macam, ini akan dibuka. Yang kaitannya kepada mungkin Prabowo atau keluarganya. Sehingga ya tidak berdaya gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa pidato itu harus konsisten dengan kabinet yang dibentuk, ternyata tidak konsisten, maka kita bisa bilang itu pidato omon-omon saja. Berantas korupsi, omon-omon saja. Jadi ini kalau diibaratkan Om Lim ya, kayak main catur gitu, memang rajanya sih raja gitu ya, tapi udah dikepung skak-skak ya, banyak gitu ya. Betul. Skakmat gitu di mana-mana, jadi tetap nggak bisa bergerak ini rajanya gitu. Betul. Kalau itu, saya bukan hanya sekedar sudah di skakmat ya, tetapi ini concern dari awal jadi presiden 10 tahun yang lalu sampai sekarang ini, dia fokus terhadap apa yang ingin dia kerjakan. Yang kemungkinan jangan-jangan Jokowi sendiri tidak terlalu paham tentang fokus dari awal sampai akhirnya itu. Artinya ada yang menggerakkan, bagaimana kita lihat kebijakan-kebijakan selama memimpin, ya. Apa yang dia inginkan untuk melanggar hukum supaya tetap terlaksana programnya itu, maka hukum itu dirubah. Apa istilah Pak Marwan kemarin mengeluarkan apa, ya, kalau mengubah hukum dulu kemudian dipatuhi istilahnya itu. Nah, ya. Jadi hukum dirubah kemudian disesuaikan dengan apa yang ingin menjadi programnya itu. Coba lihat, kita lihat masalah Omnibus Law. Kan itu suatu kurang ajar dan keterlaluan. Sampai akhirnya DPR atau MK mempunyai kesempatan untuk mengkoreksi, kemudian diberikan persetujuannya dengan jangka waktu 2 tahun sebelum sampai itu dikeluarkan perpu oleh Jokowi. Ini artinya dia ada konsultasi yang siapa yang harus dilakukan apa. Sehingga gagalnya 3 periode yang disebutkan Pak Marwan tadi, sekarang ini masih merasa terus akan melakukan dan bisa melakukan dengan Gibran itu. Mengapa? Kita tahu sangat keras sekali waktu terjadi diskusi di Kemang itu, karena dikhawatirkan akan berbicara masalah PSN dan masalah FUFAFA. Karena Refri Harun sudah menemukan dari FUFAFA itu temuan-temuan yang bukan saja hanya sekedar apa itu kepalsuan-kepalsuan dia, tetapi sudah berubah menjadi hukum dan menemukan dia bahwa ini adalah orang yang sangat tidak layak dan punya penyakit jiwa dan sebagainya, tidak layak dan bisa itu tidak ditelantik. Nah, tapi bukan itu saja. PTUN akan menerbitkan sebelum pelantikan, tetapi kemudian ditunda. Sakit ini semua, apa kita tidak percaya rakyat Indonesia ini ya, bahwa Indonesia ini sudah dalam kendali penjajahan seperti kayak gitu. Maka terpenting apa yang bisa kita lakukan. Kalau secara politik sudah tidak bisa, secara kekuatan apa people power juga tidak bisa, maka satu-satunya sekarang ini menurut saya adalah secara hukum, tuntutan hukum. Kita yakin bahwa Indonesia adalah negara hukum. Coba kita tes Jokowi yang sekarang sudah ada beberapa melakukan gugatan terhadap pelanggaran-pelanggarannya, apakah dia akan mematuhi dan dipanggilan-panggilan pada panggilan hakim atas tuntutan-tuntutan itu. Kita lihat, andai kata misalnya dia tetap membangkang, tidak mau melakukan pertanggungjawaban di tengah hukum, maka rakyat harus berhak untuk marah dan harus segera ditangkap. Karena memang tujuannya ini menangkap itu bukan hanya kebencian atau tidak, tetapi memang banyak pelanggaran-pelanggaran yang memang harus ditangkap, dituntut secara hukum dan memang harus dijebloskan, dan bahkan dikatakan harus segera batalkan itu rumah yang untuk dia di Solo itu. Bagaimana orang yang merugikan atau menjadi penjahat katanya itu diberikan hadiah rumah yang indah?
Itu kita tidak rela tentu. Paling besar di antara presiden yang ada. Padahal kalau dibanding-bandingkan sama presiden-presiden sebelumnya itu semua ada konsekuensinya ya. Kayak Bung Karno kan itu ketika ditahan juga. Ya. Pak Harto sempat mau diadili meskipun nggak sakit ya. Semuanya ada Gus Dur juga meskipun kasusnya kecil. Nah ini yang banyak yang mengatakan ya, nggak percaya. Kasusnya seabrek-abrek kok bisa melenggang gitu saja, bahkan bisa mengatur-ngatur gitu loh. Jadi di belakang Jokowi ini ada kekuatan besar. Jadi Jokowi ini perkiraan kita, itu hanya proksi saja. Proksi dari kekuatan besar ini. Kekuatan besar ini dugaan kita adalah Cina. Termasuk oligarki yang ada di dalam negeri. Jadi ini cuma proksi saja. Apa sih kekuatannya Jokowi? Jokowi ini hebat memang. Terutama kelicikannya itu loh. Kelicikan. Jadi orang-orang, ya termasuk Prabowo itu, yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Marwan, dia punya catatan negatifnya ini. Prabowo sehingga takut, nggak tahu catatan apa lah. Tapi semua menteri yang ada, menteri dia dan menteri yang sekarang masuk ke tempat Prabowo itu dia punya kartu truk penyandera. Kau jalankan misi saya, kalau nggak, kau bakal celaka kamu. Ya termasuk Prabowo. Dengan pertemuan 13 Oktober kemarin, tadi kan Pak Marwan bilang, saya udah dengar itu, ada kartu truk lah yang di ini, kamu jangan ngelawan. Nah, jangan ngelawan, jadi laksanakan. Jadi menurut saya, sebetulnya Jokowi ini proksi dari orang yang akan menjajah Indonesia ini. Dan di Indonesia juga payah, terlalu banyak penjilat. Indonesia terlalu banyak penjilat, terlalu banyak pengkhianat dari semua profesi. Bahkan saya ingat siapa, mungkin Kisanuddin Nursi lah pernah ngomong itu, terlalu banyak penjilat dan pengkhianat. Bahkan orang yang harusnya suci, tokoh agama, ikut jadi penjilat. Disuap dengan izin tambang. Dengan segala macam. Gitu. Jadi saya kemarin baru anu lagi, kalau mau lihat penjilat. Nah ini Yusril. Dulu dia maki-maki Jokowi ya begitu kan. Sekarang dia bilang kemarin kasus 98 itu bukan pelanggaran HAM katanya. Padahal dunia pun sudah nyatet itu pelanggaran HAM. Dan lain-lain. Dan banyak lagi yang katanya pelanggaran HAM itu harus apa etnis cleansing. Jadi harus kayak Palestina dulu tuh baru pelanggaran. Habis musnah dulu ya. Harus musnah dulu tuh baru pelanggaran HAM berat. Kalau enggak apa-apa gitu ya. Terlalu banyak penjilat. Hanya mengharapkan cuman dapat makan saja. Saya itu nggak tahu makan mereka itu apa gitu. Ya. Saya nggak tahu makannya apa mereka itu. Masih kok nggak pernah cukup sampai mengorbankan rakyat yang sekarang. Kalau kita kumpulkan yang puluhan juta yang nggak bisa makan itu nggak pernah mikir mereka. Kalau makan tempe aja udah enak. Ya sudah. Dan sekarang. Tadi ini kayaknya kurang aja gitu greedy ya, gitu. Betul. Ya karena rakus. Tidak ada tamak gitu. Jadi nggak ada. Terus ya. Dan Prabowo ini juga ini tambahannya gitu. Ya aparat lah katakan, nggak usah takut. Orang-orang kayak Sunarko, Marwan dan lain sebagainya itu nggak akan bakal kita ngerusak negara ini. Kita mencintai negara ini. Yang merusak itu orang yang ada di pemerintahan jadi penjilat dan pengkhianat. Yang memungkinkan menghancurkan negara ini ada yang duduk di pemerintahan. Kita ini memberikan koreksi, cuman memberikan koreksi. Tapi kadang-kadang kita kan jadi korban, dibilang kita pengkhianat. Saya dengar sendiri telinga saya ini waktu di Kemang tuh, ini pengkhianat nih katanya. Jadi saya, kejadian itu saya ingat sekarang. Kita ini gak akan mungkin merusak negara ini karena kita mencintai negara ini. Yang bakal merusak negara ini adalah sekarang punya kekuasaan, tapi melanggar hukum. Ya, aduh. Ya. Dan saya berani ngomong ini, Prabowo udah ngomong ini, jangan timbulkan rasa takut kepada rakyat. Kalau nanti saya ditangkap, Pak itu Bapak udah ngomong gitu. Kok tangkap saya bilang gitu ya? Iya. Ya, dia udah ngomong kok. Iya, jadi gini, kalau kita bandingkan ya, menjelang pergantian pemerintahan. Pak Prabowo bikin tim, lalu nanti katanya akan membubarkan Kementerian BUMN, akan ada holding khusus, ya. Kemudian akan memisahkan pajak dari Kementerian Keuangan. Ada banyak orang yang sudah mempersiapkan, dan ada program-program. Di sisi lain, ternyata geng Jokowi itu persiapannya jauh lebih lengkap. Sampai-sampai misalnya ada
Kepres yang diterbitkan hanya 2 hari sebelum lengser. Padahal ini sangat strategis. Yang tadi namanya putusan khusus, utusan khusus dan penasihat khusus. Ini kan yang sebetulnya tidak dibutuhkan, tapi nanti setingkat menteri. Belum lagi tadi bicara tentang kabinet. Ya, kabinet yang harus mengakomodasi orang sehingga kementerian dan lembaganya harus dibentuk, bukan sebaliknya. Yang harusnya dilakukan kan kita bicara tentang efisiensi, efektivitas. Sehingga kita butuh sebetulnya sekian puluh, katakanlah 30 kementerian. Baru setelah itu cari orangnya. Yang ada adalah Jokowi merencanakan bahwa orang-orang ini harus diakomodasi. Untuk bisa diakomodasi, maka susunlah kabinetnya seperti ini. Tidak peduli nanti ini akan boros. Bisa untuk mereka-mereka ini, setahun itu bisa 10 triliun. Sementara negara sedang susah. Hutang sudah membubung. Tahun depan itu bayar bunga dan pokok hutang hampir 1000 triliun. Lalu nanti PPN akan naik dari 11 menjadi 12%. Rakyat itu akan semakin menderita. Tapi bagi Jokowi yang sudah merencanakan ini sangat komprehensif. Sementara Prabowo ala kadarnya, ya kalah, ditambah lagi tadi dengan politik sandra. Sekarang saya tanya Pak Marwan. Sandra korupsi dan sandra kasus asusila akan dibongkar. Sehingga tidak berdaya. Enggak, saya bertanya Pak Marwan. Ya. Itu kan ciptaannya Jokowi. Betul. Sekarang kalau Prabowo sudah jadi presiden, bisa enggak dibatalkan itu? Itu dia saya bilang. Nah, bisa enggak dia kalau harus membebaskan diri. Menurut saya bisa dari penyandraan. Dia harus berani melawan penyandraan ini, termasuk juga kepada yang namanya Partai Golkar, PAN, itu lawanlah itu penyandraan dari rezim yang kotor ini. Rakyat akan ada di belakang mereka. Tapi kalau mereka akhirnya tunduk, ya memang Indonesia sudah tidak punya harapan. Masa depan suram. Masa depan suram, saya sebut tadi di awal, kata kuncinya itu suram gitu. Nah, kita mau nggak? Kalau tidak mau, mari kita melawan. Melawan dengan cara apa? Dengan cara yang memang dibolehkan dalam konstitusi, yaitu kita dijamin misalnya hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Di 28E Undang-Undang Dasar, 28F, dan sebagainya. Iya, gitu. Itu soal sandra menyandra tadi. Saya berharap setelah Prabowo jadi presiden, nggak ada lagi penyerbuan seperti Kemang. Ini saya nggak tahu. Ya, Kemang itu berlanjut atau tidak itu? Tadi kan udah Pak bilang, ya, kebebasan ya. Berkumpul dan bersuara kan? Ya. Nah, mudah-mudahan nggak ada. Setelah era Prabowo. Yang kita khawatirkan dan sudah ada isu, ini malah justru lebih parah. Waduh. Akan ada katanya yang ditangkap-tangkap. Ya mudah-mudahan bukan kita gitu ya. Ya, ya kalaupun harus kita ya pemerintah. Ya pemerintah. Ya, saya melanjut sedikit persoalan apa itu menguji Pak Prabowo ini tadi ya. Pak Prabowo itu harus yakin bahwa rakyat itu tahu ini sandera dari Jokowi tentang menteri itu tadi. Saya yakin tidak mungkin Pak Prabowo yang punya banyak teman yang dijadikan untuk menteri yang strategis kemudian mengangkat tadi yang disebut-sebut masalah Bahlil. Itu kan persoalan kemanusiaan di rempang itu. Bagaimana rasa tidak punya kasih sayang pada rakyat diusir-usir begitu saja kalau tidak ada perlawanan. Itu pertama. Yang kedua, dia di tengah-tengah diisukan atau memang banyak beredar dia sedang menghajar istrinya. Kemudian minuman istri kedua itu. Iya, istrilah itu. Udah istri mau kedua, ketiga, terserah namanya. Istrinya digebukin gitu kan. Digebukin. Ya katanya akhirnya Partai Garuda katanya. Ketua Partai Garuda itu ya. Dan minum-minuman keras seperti itu. Kemudian terakhir memperkosa universitas, kalau orang mengatakan memperkosa UI untuk dipaksakan memberikan gelar doktor, gelar doktor yang ternyata tadi pagi banyak sudah beredar, banyak apa yang plagiat terhadap apa disertasinya itu bentuk plagiat ya. Dari nah anu lain. Belum lagi disebut bagaimana dia biasa menguasai Golkar dengan cara yang keji seperti itu ya. Apakah Pak Prabowo rela mempunyai menteri-menteri yang seperti ini juga yang lain-lain itu di provokasi tadinya ada Abu Janda yang mau dimasukkan. Ini kan menghina sebagaimana dia dulu memasukkan Menteri Agama yang sudah terlanjur dari Menteri Agama.
yang setakut itu mengatakan azan sama dengan dungungan anjing, ini kan melukai Yakut, umat ya. Islam Yakut. Ya, nah, sepertinya nada-nada seperti itu masih dilanjut-lanjutkan seperti sekarang ini. Oleh karena itu, sekali lagi melalui podcast kita ini dan para tokoh yang lain juga, kita dukung Pak Prabowo untuk segera melakukan reshuffle terhadap orang-orang yang telah dipaksakan itu. Jangan kita kemudian sudah terlanjur nanti Pak Prabowo misalnya sakit, kemudian harus digantikan dengan itu. Yang kalau Koni lebih tegas lagi, dia direncanakan hanya 2 tahun gitu. Dan saya mendengar sekarang ini ada isu-isu dia akan direncanakan hanya 6 bulan. Andai kata itu terjadi, apa yang dilakukan? Dan kita kenekatan Jokowi kita ketahui semua sudah. Apa kita mau berdarah-darah? Pupung belum sampai ke sana, sekaranglah paling ringan untuk menghentikan kekuasaan Gibran itu, walaupun tidak jadi tidak dilantik, tetapi paling tidak diimpeach dengan dimakzulkan dengan. Ya, tapi dengan ya. Ada sedikit perlu kita ingatkan ya bahwa pengaruh Cina dan oligarki sangat kuat terhadap Jokowi dan kelihatannya akan berlanjut terhadap Prabowo. Nah, iya, saya kan bilang ya, tadi proksi dia. Ya, maka rencana Pak Prabowo akan mengunjungi Cina konon katanya 7, 8 atau 9 November itu segera dibatalkan. Ya, batalkan itu. Untuk menunjukkan bahwa kita punya kedaulatan dan kita tidak di bawah tekanan atau pengaruh Cina. Batalkan bahwa rakyat menghimbau. Kemudian bagaimana tadi saya sebutkan Jokowi merencanakan secara komprehensif jauh sebelum lengser untuk tetap mencengkram pemerintahan yang akan datang. Itu misalnya bagaimana bisa bahwa yang jadi presiden dan yang menjadi pemimpin dan yang mengatur itu adalah Prabowo, tapi Gibran bisa mengambil kesempatan, entah apa yang dibicarakan, saya yakin kalau levelnya PM dari Korea Selatan, kemudian wakil presiden dari Cina, ini yang terima Gibran. Dan yang dibahas kalau sudah level tingkat tinggi seperti itu adalah sesuatu yang strategis. Dan kalau ini, tapi bukan ditemui Prabowo, malah ditemui Gibran. Malah yang menemui itu Gibran. Artinya ini memang sudah direkayasa secara sistematis, komprehensif, tapi melanggar yang namanya kedaulatan dari pemimpin. Yang mimpin itu Prabowo, kok bisa ini? Padahal kalau dulu Ma'ruf Amin itu kayak memang wapres itu nggak ada tugas strategis. Betul. Wapres hanya kalau presidennya lagi nggak bisa, betul, berhalangan, digantikan wapres. Iya. Nah ini Prabowonya masih ada, udah dilangkahin sudah, aja. Dan dia sedang melakukan sesuatu yang strategis. Melantik sejumlah kepala badan misalnya pagi itu. Kok ini bisa enak dan itu diberitakan secara luas. Saya kira ini sesuatu yang memalukan bagi Prabowo. Kecuali memang dia itu mempersilakan karena ada tekanan dari Jokowi. Atau karena ini memang Prabowo ada halangan, sakit atau apa, baru bisa ditemui wapres ya. Betul. Karena itu tugasnya wapres ya. Iya. Ini misalnya kok jadi wapres yang maju gitu ya. Ya maju. Ini hal yang strategis, penting. Dan ini diberitakan di seluruh dunia. Iya. Gimana bisa presiden memang tidak menerima tamu yang begitu dan diam saja begitu ya, padahal sudah jadi presiden Prabowo. Saya jadi percaya itu ada sandra-sandraan itu ya, kebayang aja. Karena semuanya ya, bahkan dari beberapa petinggi PDIP juga katanya juga tersandra dengan kasus-kasus, beberapa kasus asusila atau apa. Nah, saya bayangkan jika ini dilanggar, misalnya ngelawan, mereka tiba-tiba ada akun semacam Fufu Fafa gitu posting video-video asusila gitu. Mungkin itu, mungkin bayangan saya mungkin seperti itu kali atau gimana. Kasus ini, kasus Gibran terima tamu itu, saya tadi malam ada WA-an dengan Said Didu. Karena ada tulisan dia bahwa ya ini udah, si Gibran ini sudah curi start. Curi start. Nah, terus dia bilang apa, Kak? Habis akunnya Said Didu diserang sama buzzer-buzzer itu. Habis dia bilang, kita tinggal tanya sama Said Didu. Kan yang pertama menanggapi masalah penerima tamu itu ini, ada apa ini? Yeah. Kok yang nerima Gibran? Apakah dapat izin dari Prabowo atau tidak? Atau Prabowo berhalangan atau apa? Ya, tapi Prabowo kan ada, sehat. Gitu. Yeah. Padahal selama ini, yang namanya wapres, sembunyi saja di belakang, di kamar tuh. Yeah.
paling-paling gunting pita atau wakilin apa itu datang naruh Pak Minto kan. Nah ini malah sepertinya suatu skenario untuk menaikkan wibawa, menaikkan nama, menaikkan ya. Ya, tapi ini sekaligus mempermalukan Prabowo. Nah, itu. Dan kita sebagai bangsa juga malu. Ya, mau kita. Gimana bisa? Yang nerima tamu segitu penting, bicara hal strategis, oleh orang yang bermasalah secara moral. Fufufafa gitu. Iya, betul. Iya kan? Maka fufufafa. Dan kapasitasnya juga sebagai kapasitasnya juga cukup. Ya. Harus dihentikan. Padahal, ya, kecuali mungkin... di negara-negara lain juga kadang-kadang wapresnya juga yang menemui ya kalau tamunya second grade gitu ya, biasanya gitu. Apa? Tapi kalau Perdana Menteri, kepala pemerintahan itu. Selalu ya. Kepala pemerintahan itu, setingkat ke presiden itu kan. Kalau kita. Kalau kita presiden itu. Ini kondisi seperti ini terakhir sekaligus closing statement. Pak Narko dulu deh, Pak Narko. Kan kita kenal nih Pak Narko, Bang Marwan dan Om ini kan selalu bersuara lantang begitu ya untuk melakukan, untuk berjuang apa-apa sehingga banyak orang ya kita berharap ini tidak pernah berhenti karena tampaknya kalau melihat yang terjadi saat ini perjuangan masih panjang ini kayaknya gitu ya. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh rakyat begitu ya, jangan sampai akhirnya putus asa ya sudahlah nasib kita yang ini kan gitu kan. Kalau saya diminta untuk itu bicara, saya berharap seluruh bangsa Indonesia ini, terutama golongan ya selevel kita lah menengah ke atas ini, peduli dengan kondisi bangsa ini. Jangan diem saja. Jangan sampai sudah pecah kita baru sadar, terlambat. Karena kita ngelihat bahwa presiden kita sekarang ini tersandra, sudah nggak bisa disembunyikan lah. Kalau Prabowo dan timnya mengatakan Prabowo tidak tersandra itu enggak lah, udah kasat mata. Dan ini berat sekali karena kita tahu presiden sebelumnya Jokowi sudah menjual kedaulatan dan kehormatan negara dan menindas rakyat. Jadi itu yang saya katakan, kita jangan diam saja. Iya, karena kedua Pak Prabowo dan rakyat kami ini bersuara karena mencintai NKRI. Ya. Kami enggak punya kekuatan kalau kami akan merusak ini. Yang merusak itu adalah orang yang duduk di pemerintahan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi jangan kita yang dicurigai. Saya tahu kalau saya ini diamatin. Bukan saya nggak tahu, saya tahu dia diamatin. Tapi saya sampaikan pada kesempatan kebetulan. Kami ini nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan, nggak punya niat untuk menghancurkan. Tapi kan karena mencintai negara ini. Dan saya pada kesempatan itu katakan, saya ulang lagi, yang bakal ngerusak negara ini adalah orang yang punya kekuasaan tapi berkhianat. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Iya, tapi Bang Orang, ini rakyat harus bangkit ini. Gak bisa ini kita biarkan begini saja, pasrah. Ya. Ditunggu kehancurannya, kita saksikan bareng-bareng kehancuran begitu. Demi kehancuran, kan tidak bisa begitu dong Bang Orang. Iya, jadi kalau kita melihat ke belakang selama 10 tahun pemerintahan Jokowi, apa yang dirasakan rakyat itu misalnya kemiskinan itu tingkatnya bertambah, hidup semakin susah, pajak meningkat, bahkan kita dijadikan objek seperti penjajahan masa VOC. Rakyat ditindas, di mana? Di Rempang, di PIK. Itu begitu parahnya begitu. Apakah rakyat sudah sedemikian parah kondisinya masih tetap saja ingin diam atau bahkan mengeluh-elukan Joko Widodo karena memang tidak tahu? Karena itu lewat acara seperti ini atau para guru besar atau dosen-dosen di kampus, mahasiswa, buruh dan sebagainya, mari kita bangkit untuk melakukan perbaikan karena kerusakannya sudah kita rasakan. Tadi bicara soal kemiskinan, bicara soal susahnya hidup, bicara soal ekonomi, bicara soal penjajahan di negara sendiri. Bicara penegakan hukum dan juga indeks korupsi itu turun. Yang dulu lebih bagus tinggi, mungkin turun sampai 5-6 tingkat. Artinya lebih jelek. Karena memang dimulai oleh Joko Widodo saat menerbitkan, yang katanya mau menerbitkan perpu tentang
pelemahan KPK itu tidak jadi cuma basa-basi, karena memang dia terlibat untuk bagaimana KPK itu dilemahkan. Nah, seperti itulah. Jadi sekarang waktunya kita untuk melakukan koreksi bersama-sama, dan kita berharap itu yang namanya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan sudah dilantik, itu jangan justru tunduk kepada yang menyandra, tapi tunduklah kepada kedaulatan dan kehendak rakyat untuk sama-sama kita melakukan perbaikan. Karena kita sudah merasakan, ya, saya kira itu mungkin. Saya kira ada dua hal yang harus dilakukan secara konkret untuk melakukan peperangan ini ya terhadap kejahatan ini. Ya. Mau perang. Ya. Pertama adalah fokus terhadap Jokowi. Jadi tuntutan hukum atau paparan-paparan semua tokoh dan semua lapisan akademisi tahu ya, dipaparkan tentang kejahatan-kejahatan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Itu harus diproses semua. Ya. Dan itulah yang harus dilakukan, karena mempertahankan yang terbaik itu adalah menyerang, kalau kata-kata sepak bola. Ini kita menyerang dalam artian positif, yaitu untuk mempertanggungjawabkan dia tentang kesalahan-kesalahannya itu. Dan harus diwujudkan dalam bentuk sementara ini adalah gugatan-gugatan hukum. Apakah kemudian-kemudian orang hukum tetap masih akan takut terhadap Jokowi? Maka permintaan kita, tolong Pak Prabowo, lindungi rakyat dalam memproses menuntut pada dia. Jangan coba-coba menghalangi, tapi justru didukung untuk ini yang tanggung jawab bukan Pak Prabowo. Jangan khawatir, ini rakyat untuk itu. Maka ini harus dirinci ya. Bagaimana misalnya tentang PSN, PIK dan lain sebagainya? Ini kan harus dihentikan. Baik, tapi itu kuncinya. Yang kedua adalah masalah Gibran. Fokus juga harus bagaimana di impeach ya, atas kenekatan dia tetap melantik itu. Saya kira dua hal itu harusnya menjadi fokus konkret. Silakan, Bapak. Ya, saya setuju sekali Om Lim, itu kayaknya kesimpulannya ya, bagaimana yang langkah yang harus dihadapi. What next gitu ya, yeah, dengan kondisi seperti ini, karena saya bayangkan tentu tidak mudah bagi Prabowo, presiden dalam usia yang sudah tidak muda lagi, begitu harus menghadapi musuh yang sangat licik. Tentunya ini dengan berbagai taktik dan sandranya, tentu tidak mudah bagi Prabowo sendiri, sehingga kita rakyat harus membantu dengan cara menyelesaikan dulu akar permasalahannya. Akar permasalahannya, penyakitnya adalah Jokowi. Jadi yakin, kita singkirkan ya kan? Yakin rakyat di belakang. Tangkap dan adili Jokowi. Ya, tangkap adili Jokowi. Setelah Jokowi dilemahkan, saya yakin Prabowo bisa tampil seperti dalam pidatonya. Ya kan, lepas tersandra. Jadi penyakitnya ini harus disingkirkan dulu ya. Mungkin itu PR kita ya. Kalau Prabowo punya PR dari Jokowi, ini kita punya PR, yaitu menyingkirkan penyakit. Rakyat punya PR. Ya, rakyat punya PR menyingkirkan penyakit bangsa ya. Perusak bangsa ini harus kita singkiri dengan cara diadili, diputus, digunting kekuatannya ya, rantainya, jejaringnya ini dilemahkan. Saya yakin Prabowo masih punya nasionalisme, masih punya seperti komitmen seperti yang diucapkan dalam pidatonya yang begitu. Dan juga Saptamarga. Saptamarga, iya. Saya yakin masih ada. Hanya saja dalam tersandra, maka penyandranya ini yang harus kita singkirkan, begitu ya. Baik, terima kasih nih Om Lim, Pak Narko dan juga Bang Marwan. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen ya. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.